Seperti polisi. Wah, so much. Ah, ini dikasih, ini nanti tak kasih Pak Api, Mbak Sis. Oke, thank you. Oke, okay, I give right now lah. Ya, I give right now ya. Ya, nah Pak Api. Dikasih oleh Mbak Sis. Oke, thank you. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Ini videonya saya sambung ya. Ceritanya tadi itu saya lagi belanja, terus saya itu ditelepon salah satu subscriber saya dari Belanda yang kebetulan sekarang lagi ada di Banyuwangi. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana ya. Ini subscriber saya dari Belanda teman-teman, mampir. Oke, di video nggak apa-apa kata. Monggo pinar. Ini maksud. Cuman masalahnya begini, aku kesini nggak bawa apa-apa, tapi nanti kalau kamu datang ke Eropa hubungin aku. Soalnya kesini mendadak waktu itu. Jadi kamu kan aku dengar mau ke Eropa kan tahun depan, rencana tahun depan aku siap. Tapi gak ke Belanda loh. Gimananya nanti kalau sampai, oh ya di Swiss, aku Swiss. Kita pasti ke Swiss, terus kita keliling ke beberapa. Soalnya mungkin 1 bulan lebih, sampai sih mintanya bisa 3 bulan. Cuma aku kayaknya nggak bisa kalau 3 bulan. Oh, terlalu lama. Iya, udah kangen. Iya, Pak. Gimana anak saya? Anaknya bingung. Ditinggal kemarin lebaran aja aku lihat benar mewek. Iya. Aku nggak bisa. Mungkin 1 bulan lebih oke, tapi kalau sampai 3 bulan getting crazy. Yeah. Aku enggak bisa. Aku enggak bisa lama-lama. Finally ketemu dia. Aduh. Ini si dia marah. Waduh. Iya. Hari suka nonton aku. Saya bukan Dian Bara. Bukan Dian Bara, tapi kamu kan temannya dia. Iya. Dia kan dari Hong Kong kemarin. Aduh, iya. Senang sekali tuh lihat tuh asli tuh itu udah dipegang. Aduh. Gimana biasanya kan lihat di video. Di video sekarang jelek ini asli Pak. Ngeliat semuanya ya, semuanya terima kasih lah, terima kasih jauh-jauh dari Belanda mampir. Ya sebenarnya sih tadi pikiran merepotin, tapi waktu ke sana ke Belanda sama ke Bali ya udah hubungin kamu semuanya, lihat Facebook, lihat ini nggak berhasil di IG, mungkin lebih ke IG saja itu yang nemuin kamu. Akhirnya baru itu kan adikku anaknya. Do you understand when I speak Bahasa? No, a lot. No. I speak a little bit. I see. Yeah. Okay. So, do you want some coffee or a cold drink? Something cold for me, please. Cold. Yeah. Okay. Yeah, cold. Cold. Yeah, cold. Cold. Yeah. So, just a water or some juice? For me, water is good. Jus aja ya. Adiknya minum apa? Jus aja. Jus aja ya. Oke. Adiknya ada es krim kayaknya, Bu. Oh, mau es krim?
ada sekali remak nih ah. Jadi pulang dari Belanda telepon lah mampir. Tapi is the father. Yeah, daughter of daughter of Lampi. So this is just the neighbor. Okay. Yeah. Yeah. We always watch you guys. We yeah, she's very happy to come because she said, I have to see her. I have to see everybody here. So when we come back from Bali, say you try already because when we was going to Bali, we try already. We had the wrong number, everything, and Facebook couldn't find you really. Yeah. And then when we come back, say you call or anyone. Oh no no no. So you have to call to say, can I come? You cannot just come like that, whatever. Yeah. She said, if you are in the neighborhood, to you say on YouTube to everybody, if you are in the neighborhood, you just come visit. And she just wants you to come. So she's very happy. I was. She's fine. Come, but this is also good heart. Yeah. Yeah. She said it to everybody. What's really good heart. Thank you. Thank you. Setiap kali kamu gitu, aku suka nangis. Soalnya aku bisa seperti kamu bagi-bagi. We always like it because you treat how to say nice. Like Papi, everybody who's working for you, treat like family. Like a family. And that is people like. How's your mother doing? My mom okay, but my mom not really can walk. Yeah, see, you always need it. She's apa ya, kayak kehilangan muscle kayak gitu. Mudah-mudahan apa ya, kebaikannya benar-benar dari hati. Iya, kelihatan. Kamu, amin, amin. Bukan yang ngerayu ini memang kelihatan. Ya, coklat tinggal paling. Coklat tapi bener, terima kasih banyak jauh-jauh sudah mampir. Iya, aku terima kasih mengganggu sekali. Nanti kasih alamat, aku kirim coklat dari sana. Di sana kan tersendiri. Jangan apa itunya terlalu mahal. Enggak apa-apa itu mah. Lah janganlah, nanti kita kalau ke Eropa maybe meet somewhere. Ya, tapi kalau ke Belanda aku nggak tahu ya. Boleh deh. Bilang aja, aku kan bawa mobil juga kemana-mana. Jadi seluruh Eropa aku tahu, bukannya sombong. Iya. Aku kebetulan suka kerjasama dengan orang kedutaan Indonesia. Oh, gitu. Kadang-kadang ada orang dalam kasih aku orang untuk ngantar ke Swiss, ngantar ke Jerman, gitu. Tapi bisa, apalagi kalau udah pasar malam ya. Dipromosiin aja YouTube-nya, it's okay. Dipromosiin, iya, itu ready from this, itu aja wes. Iya lah, sudah aku udah sering aku share-share ke teman-teman. Terima kasih. Iya, sering itu sama siapapun aku share-share ya. Terima kasih. Jadi begini, kami nggak bisa lama di sini. Terima kasih karena kami juga harus jalan lagi mau melanjut ke daerah Bandung. Oh, Bandung. Tapi kami sebelum itu nanti udah malam jam 6 kami mau check in di hotel di mana kami tujuannya. Oh, gitu aja ya. Jadi karena gak, supir kami juga kami nggak ingin dia capek. Capek. Ya. Nomor satu kan supir ya. Iya, betul betul. Iya, ya, harus istirahat ya. Harus istirahat. Jadi ya harus nanti berhenti istirahat, besok melanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan begitu kamu. Jadi enjoy aja kami sini pulang tanggal 28. Oh, masih tanggal 28. Oh, masih lama lah. Oh, masih lama. Tapi kamu masih banyak yang dikerjain di, kamu masih ke Bandung, masih ke mana-mana gitu. Masih keliling-keliling. Ready, orang baik. Hai, oh, sudah di Hong Kong ya kamu ya? Iya. Waduh, gimana di Hong Kongnya? Enak? Enak lah. Aku belum pernah ke sana. Enak. Hong Kong itu makanannya yang bikin kangen kadang. Iya. Chinese food itu kadang kita nggak dapet di Indonesia. Apalagi kan di sini kan di desa ya. Desa ya. Jadi sesuatu yang kayak Chinese food kita tuh harus ke sana baru deket gitu rasanya. Oke, ya menghilang. Lagi untung berapa jam ke sana? Dari Jakarta. Hong Kong. 4 jam. 4 jam juga ya? Iya. Iya, 4 jam setengah ya. 4 jam kan juga. Iya. Lumayan lah kalau dari Jakarta. Iya. Dari Banyuwangi Jakarta ke Hotel. Besok ada teman-teman apa YouTuber gitu. Habis itu kita mau jalan. Oke. Terus habis itu suami ulang tahun kan. Oh iya, masak buat suami. Iya, benar. Jadi aku minggu ini bener-bener schedule-nya sudah tik. Sebenarnya ibu rumah tangga. Iya. Kelihatannya nggak repot tapi yo repot ya. Iya, walaupun anak di mana tetap aja ya. Iya. Ada saudara. Iya, kayak gitu lah. Iya, itu yang mangga yang kecil itu. Iya, kurang lebih lah. Iya.
Kalau ini perdana ini belum pernah saya panen. Buahnya cuma itu aja. Cuma itu aja. Iya, nanti kalau ini pas masih. Sip. Aku dong. Happy you guys. Very happy to see you to meet you. Yes, yeah. Yeah. No worries about present. Seriously. Yeah, no, there, no. Okay. No worries. But we want to give you something to give to oh, for them. Oh, yeah. Yeah. Okay. Terima it's kasih. Not much, but it's something. Yeah. Okay. Thank yeah. you so much. Yeah, ah, ini dikasih ini nanti tak kasih Pak Api, Mbak Sis. Okay. Thank you. Okay. I give right now lah. Yeah. I give right now ya. Yeah. Nah, Pak Api. Dikasih oleh-oleh. Mbak Sis. Okay. Thank you. Bu Aisyah, itu rezeki. Yang satu nanti Pak Asri. Yeah. Hey, thank you so much. Oh. You're welcome from all of us. Thank you so much. Yeah. Bu Aisyah, terima kasih. Yang satu Pak Asri. Thank you so much. And we want to thank you very much and Mr. Marco also. Mr. Marco. Marco is my dog. Okay, because my dog is like my son. Like your son, okay. Like human. Okay, so I'm so sorry, but I want to thank you guys for having us here. No. Even you guys are very busy, but we have very happy to be here to see everybody. And you're a good person. Keep up the good work. And thank you. Thank you so much for your support. Thank you. It's okay. Yeah. Thank you. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Jangan kapok ya. Enggak dong. Nanti kalau saya kesana Pak. Iya, kabarinnya pasti nanti ada titipan. How can I be thinking more? Terima kasih ya. Nah, sama-sama. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sehat. Sehat, Pak. Sampai ketemu lagi. Tiga kali. Thank you. Dadah. Take care. Oke, bye bye. Mana kacang saiki? Oke. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Ini orang lagi kopo ini. Soalnya bawa orang tua. Kita ngurus orang tua juga. Iya, benar. Sampai wis enggak mau pulang ke Indonesia, wis tinggal di sana, wis. Di sini? Kayaknya sampai pensiun di kerjaan itu sampai. Jadi kalau di sini aku nggak ada pendapatan. Iya, iya. Sekarang makasih sayangnya. Iya, aku juga makasih benar buat waktunya ya. Makasih ya, Dede. Oke, okay, sama-sama. Hati-hati. Hati-hati. Take care. Oke, thank you. Enjoy. Enjoy. Thank you. Bye-bye ya. That is really comfortable. Even for younger people is good. Okay, thank you very much again. Guys, sehat-sehat ya. Terima kasih. Thank you guys ya. Hati-hati. Mas, hati-hati ya, Mas. Be careful, Ele. Thanks. Here. Oh, you're from no one. Just like it.
maksudnya kok apa numpak bis ikut ke Belanda, teman-teman. Sujuk no piye ya, ijolan karo Mbak E kayak mau. Mereka orang-orang baik, teman-teman ya. Ketemu di dunia maya dan akhirnya ketemu di dunia nyata. Ya. Meskipun pertama kali ketemu sudah terlihat mereka tuh orang-orang baik, kelihatan banget dari cara bicaranya, senyumnya, ngomongnya, mereka orang baik. Jujur tadi tuh aku sempat apa ya, mau menerima tamu tuh agak takut, teman-teman ya, karena yowis, apa pernah terjadi sesuatu yang tidak saya inginkan, jadi agak-agak takut. Terus suami bilang positive thinking gitu kan ya. Nah jadi yowis lah, suami selalu bilang kayak gitu sama saya, positive thinking. Ternyata mereka benar-benar orang baik, teman-teman ya. Oke, sesok meloknya Belanda dia sesok buka kurang pengen numpak bis dok. Eh oleh pensiunan Belanda gue mau gak takon ya ngomong sendiri. Oh, maksud pengen untuk pensiunan dari Belanda, teman-teman. Ayo komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih juga buat tadi keluarga online ya yang dari Belanda, matur nuwun. Ternyata mereka itu penonton setia saya, matur nuwun. Semoga rezekinya tambah banyak, amin. Sehat selalu dan dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Oke, amin, amin, amin. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Pokoknya matur nuwun buat semuanya tak terkecuali. Muah, muah. Bye bye.